Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada pagi hari ini tentang anggota tubuh, bagian tangan dan jari. Bu Nunu di sini dibantu oleh bu guru yang lainnya. Itu Bu Nunu mau menyapa bu guru yang lainnya. Halo Bu Iva. Halo Bu Nunu. Halo Bu Yayu. Halo Bu Nunu. Halo Bu Lila. Halo Bu Nunu. Tangan tadi kita lambaikan pada saat kita memanggil teman. Bu Nunu gagal. Wah, kena nyamuk. Bu Guru menggaruk-garuk karena gatal menggunakan tangan. Itu nyamuknya yang nakal. Mau saya pukul nyamuknya. Bu Nunu memukul nyamuk tadi juga menggunakan tangan. Tangan juga digunakan untuk berjabat tangan. Saat berjabat tangan, kedua tangan dirapatkan. Tangan kanan kita juga digunakan untuk menghormati bendera merah putih. Kedua tangan kita juga digunakan untuk tanda ucapan terima kasih. Tangan juga digunakan untuk memegang benda. Nah, sekarang perhatikan Bu Iva sedang memegang sikat gigi. Coba anak-anak perhatikan cara memegang sikat gigi. Coba sekarang perhatikan Bu Yayu sedang memegang buku. Dan sekarang perhatikan Bu Lila sedang memegang piring. Kalau kita memegang piring, harus menggunakan kedua tangan kita supaya isi yang ada di dalam piring tidak tumpah dan piringnya tidak jatuh. Tadi anak-anak sudah melihat Bu Guru mempraktekkan memegang sikat gigi, buku tulis, sama piring ya. Nana, karena tadi sudah bisa memegang sikat gigi, sekarang boleh diwarna dengan krayon warna merah. Ini dihindari dengan warna merah. Tadi memegang buku, sudah bisa memegang buku, sekarang diwarnai warna kuning. Sudah memegang piring, tangan dua, sekarang boleh dicari warna hijau. Karena belajar pagi hari ini sudah selesai anak-anak. Mari pelajaran hari ini kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.